Kejaksaan Negeri Kampar menerima pelimpahan berkas perkara narkoba tahap 2 dari Kepolisian Sektor Tapung di Kampar Riau. Ya. Selain menerima berkas perkara, Kejaksaan turut menerima penyerahan 2 tersangka beserta barang bukti 1 paket sabu. Adapun kedua tersangka yakni AR dan RK yang ditangkap polisi saat melakukan transaksi narkoba di kawasan Plamboyan, Kecamatan Tapung, Kampar. Setelah menerima pelimpahan perkara, Jaksa Bidang Pidana Umum akan melakukan pemeriksaan berkas untuk proses penuntutan. Pelimpahan yang kedua itu dari Polsek Tapung juga atas inisial RR dan AR dengan BB-nya 1,65 dan ancaman hukuman kita itu maksimal 12 tahun, 114/112 ayat 1. Untuk tahanan sendiri? Tahanan sendiri kita sementara sampai pandemi COVID-19 ini kita letakkan di Polres Kampar sampai dengan persidangannya selesai. Kedua tersangka kemudian dititipkan ke sel tahanan Polres Kampar menunggu jadwal persidangan. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.